pemirsa nestarah, Anda masih bersama saya di Obras. Ya, Bu Ari. Selain daripada sebagai anggota DPR RI kemarin, ya Bu Ari juga menjabat sebagai ketua DPW Garnita Malahayati Provinsi Kalimantan Utara ya. Benar ini ya? Betul. Apa-apa nah, saja yang sudah dilakukan oleh Garnita Provinsi Kalimantan Utara dalam berbagai kegiatan tentunya? Ya, pak agus kalau berbicara tentang garnita hmm. uh, pemeriksa garnita itu adalah saya partai nasdem yang berisikan perempuan-perempuan uh, tangguh yang untuk restorasi di indonesia maupun untuk khususnya kalimantan utara dan alhamdulillah gar garnita sendiri di Kaltara itu sudah terbentuk dari 2017 pada waktu itu saya diberikan mandat oleh ketua umum untuk menjadi ketua dpw kalimantan utara alhamdulillah selama saya uh, menjadi ketua DPW Garnita teman-teman uh, yang kakak-kakak kalau kita di nasdem kakak uh, panggilnya kakak-kakak ya. nggak kakak. ada adik ya nggak kakak kakak. ada kakak-kakak kakak-kakak uh, kita di sini uh, apa ya seperti keluarga dalam hmm. arti uh, bergabung Garnita ini untuk uh, kegiatan sosial. Hmm. Itu uh, pada prinsipnya kegiatan sosial, dan kita ternyata punya satu visi dan misi yang itu tujuannya untuk sosial, untuk masyarakat. Jadi, Pak Agus, kalau berbicara tentang Garnita, alhamdulillah, kalau Garnita ini uh, uh, berisi perempuan-perempuan tangguh, kakak-kakak tangguh, uh, yang di mana. Kita melakukan kegiatan sosial, misalnya, Pak Agus. Hmm. Tanah longsor, kemudian ada kebakaran, kemudian ada orang sakit. Hmm. Kemana juga kita ada sempat bantu, ada tuh uh, viral di hmm. Facebook, ada kakek-kakek, uh, apa uh, bawa apa tuh namanya itu gerobak. gerobak. Hmm. Uh, uh, pada waktu itu, bawa gerobak dan lagi sakit. Waktu itu, uh, anaknya lagi sakit, jadi hmm. kita garnita ke sana ke rumah sakit melihat kondisinya seperti apa dan kita memberikan bantuan seikhlas-ikhlasnya. Hmm. Dan kemudian walaupun kemarin waktu saya masih anggota DPR RI, hmm. waktu saya masih di Jakarta hmm. Pak Agus, hmm. itu juga tanpa saya mereka juga jalan sendiri gitu. Uh, dalam arti uh, ada inisiatif ya pengurusnya ada inisiatif mereka menyampaikan ini ada kegiatan hmm. seperti ini Kak Ari. Oh ya, hmm. jadi kita sama-sama bergotong royong untuk uh, melakukan kegiatan sosial dan dan saya rasa juga pada prinsipnya kalau garnita ini mereka memang niat mengabdikan diri untuk masyarakat. bukan kita hidup di dunia ini kan bukan bukan untuk di dunia saja, tapi kan di akhirat juga. Dan itu juga Insya Allah menjadi tabungan kami nantinya ke depan. Tabungan Jadi, amalia itu. berarti. Tabungan amalia. Ya, kalau kegiatan selain daripada kegiatan-kegiatan sosial, apa ada kegiatan-kegiatan lainnya? Misalnya di kegiatan seni atau di kegiatan olahraga juga? ada keterlibatan Garnita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan kesenian misalnya atau budaya? Kalau di Garnita sendiri kami kemarin uh, melakukan itu apa uh, lomba lukis oh. untuk anak-anak oh. oh. TK hmm. seluruh Tarakan hmm. bekerja sama dengan PAUD hmm. dan uh, itu responnya juga luar biasa hmm. karena kita mendidik anak itu dari kecil mengembangkan hmm. bakatnya dan itu juga bermanfaat sih. Hmm. Intinya seperti itu. Terus harapan dari Ibu Ari sebagai ketua DPW Garnita Malahayati Provinsi Kalimantan Utara terhadap Para pengurus garnita di kabupaten kota yang ada di Kaltara, termasuk juga mungkin bagi perempuan-perempuan Kaltara yang ingin mungkin bergabung atau ingin menjadi bagian dari garnita, mungkin ingin disampaikan kepada publik, Bu Ari? Ya, jadi pada prinsipnya saya mengajak perempuan-perempuan yang ada di Kaltara, tentunya kalau misalnya mau melakukan kegiatan sosial, mungkin bisa bergabung dengan kami atau mungkin kegiatan-kegiatan uh, yang membantu untuk masyarakat dan juga. Uh, tentunya, saya juga sangat-sangat uh, uh, apresiasi kepada kakak-kakak Garnita yang selama ini sudah membantu saya, uh -huh. membantu saya um, dari jadi. Uh, tentunya, saya juga uh, kepada kakak-kakak Garnita yang sudah terbentuk di Kabupaten uh, Bulungan uh -huh. dan juga di Tarakan. Saya juga uh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah. Membantu uh, dan bekerja sama, dan itu tentu luar biasa buat saya dan apresiasi. Apresiasi dan menurut saya sih itu pengabdian yang luar biasa untuk masyarakat Kaltara. Dan juga uh, mereka juga sama sekali uh, tanpa capek ya, bagus hmm. hmm. untuk uh, ke lapangan dan... Dan itu juga uh, menurut saya uh, luar biasa sih. Dan untuk kakak-kakak Garnita juga tentunya semangat terus. Uh, untuk pengabdian yang lebih baik ke depan dan juga saya berharap wanita-wanita yang ada di Kaltara uh, bisa apa ya uh, memotivasi dirinya untuk Tuh. melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita bisa saling uh, tolong menolong uh, dan juga bisa meringankan beban-beban uh, kalau misalnya ada yang terkena musibah sih. Pada prinsipnya seperti itu sih kalau untuk kegiatan garnita dan saya juga tentunya hmm. juga uh, sangat apresiasi kepada ketua umum kami uh, kakak Tita. Hmm. Kakak Tita Yasin Limpo yang selama ini sudah memberikan apa ya penampingan ya. kepada seluruh 34 DPW Kalimantan Utara yang bagaimana kita itu uh, mengabdikan diri sih untuk masyarakat pada prinsipnya seperti itu. Ya, uh, sekali lagi Bu Ari, uh, kepada Kakak-Kakak Garnita, apa yang Kakak Ari harapkan selain daripada bereksistensi Apakah diharapkan juga Kakak-kakak Garnita ini membawa keluarganya untuk bergabung atau membawa teman-temannya atau lebih semangat lagi untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepa khususnya kepada para pengurus? Iya, khususnya kepada pengurus saya berharap Garnita itu semakin besar. Jadi uh, tentunya bisa membawa kalau misalnya ada yang uh, semangat motivasinya untuk mengabdi kepada hmm. uh, masyarakat tentunya kenapa enggak kita tentunya sangat-sangat uh, apa ya apresiasi dan sangat senang sekali kalau hmm. misalnya mereka mau bergabung dengan kita dan uh, membuat Garnita itu semakin besar uh, bukan hanya di Kaltara saja tapi di seluruh Indonesia hmm. seperti itu sih tapi kayaknya udah udah mulai besar nih kayaknya bulan ya uh, Alhamdulillah Pak selama <laughs> ini kita koordinasinya baik hmm. dan kita juga keluarganya cukup lumayan jadi kegiatan Garnita itu bukan hanya uh, apa ya maksudnya kita Bukan misalnya, sekedar seremonial ya, tapi uh, ada ya. ada kerja-kerja sosial, ada kerja-kerja ya. kerja, uh, kemanusiaan ya? Ya, dan juga uh, supaya untuk uh, kita hubungan ke keluarganya semakin meningkat, kadang juga kita jalan bareng, hmm. atau kita makan bareng, atau misalnya kita juga mungkin uh, apa melakukan misalnya uh, rujakan, hmm. ya intinya seperti itu. itu senang nggak kakak-kakak pengurus kalau lagi diajak makan, rujak, lagi senang ya? Senang lah mereka. <laughs> ternyata senang juga ya kalau kalau para pegurus diajak makan makannya ya.